Ini dia. Sama ada sengaja ataupun tidak. Sengaja tu macam-macam. Macam-macam cara. Ataupun tidak. Tidak ni secara mimpi lah. Mimpi. Ataupun secara taubi'i. Ada juga. Tak ada mimpi apa tapi bangun-bangun tengok dah lain. Tu. Lepas tu bila dah kenal pasti. Wajib mandi. Kalau mazi macam mana Ustaz? Tak wajib mandi. Itu kena kenal tu. Ada tiga jenis air yang akan terbit dari kemaluan manusia. Kemaluan depan lah, pul. Iaitu amani, mazi dan wadi. Kalau wadi ni dia keluar sebab kita penat. Terlalu penat kerja. Itu woyong semua kan. Balik-balik dah keluar meleleh. Itu air wadi. Air wadi ni dia tak wajib mandi tapi wajib dibersihkan. Tak wajib mandi kan. Tapi kalau nak mandi mandilah. Kebersihan kita jumpa dan kita juga harus keluar badan kan. Tapi wajib dibersihkan. Air mazi ialah air yang timbul apabila syahwat mula ada. Itu dia timbul. Air ini wajib dimasuk kalau kita kerana air mazi ini adalah najis. Manakala air mani ialah air yang timbul apabila syahwat mencapai kemuncak. Jadi bila keluar air mani ini wajib mandi tapi air mani itu tidak najis. Walaupun perlu dibersihkan. Pasal bau dia tak sedap. Bau dia tak apa. Macam kuning telur. Putih telur kan. Putih telur yang dah lama berkat tu. Bau tu kan. Jadi wajib dibersihkan. Ini perlu dibersihkan. Ini bukan najis. Perlu dibersihkan. Kalau dia kering, dia berkeping kan. Dia kerah. Baju kita tu jadi kain. Dan baju kita tu jadi kerah. Kain melekat suami kita tu. Kain dia jadi kerah. Jadi mesti dibersihkan. Jadi bila keluar mandi ni sama ada sengaja ataupun tidak maka wajib mandi. Yang ketiga mati selain mati syahid. Matilah. Seseorang itu meninggal maka wajib dimandikan, dikafankan, disemayamkan dan dikebumikan. Wajib mandi. Selain mati syahid, mati syahid ni tak perlu. Syahid ni kita kebumi. Kebumi dengan pakaian dia yang berlumuran darah. Yang keempat haid. Apabila sudah haid itu sudah kering, tiada lagi tanda-tanda haid itu masih ada, maka wajiblah seorang wanita itu mandi untuk membolehkan dia mengerjakan solat, bertawaf dan juga memegang serta membaca Al-Quran. Kena mandi. Mandi wajib kan. Bila dah mandi, dah wudu, bolehlah semayang, bolehlah tawaf, bolehlah baca Al-Quran. Yang kelima, nifas. Itu darah yang mengiringi selepas bersalin. Satu lagi yang kita, yang tentang khid ni yang saya baru dapat tahu, menerusi perbincangan dengan sahabat-sahabat ialah perempuan yang mengalami pendarahan waktu mengandung. Pendarahan itu. Dia mengalami pendarahan untuk mengandung, maka pendarahan itu dikatakan sebagai keluar haid, maka tak perlu sembahyang selama tempoh darah itu keluar sehingga darah itu dah kering. Selama tempoh itu ibu mengandung ini tak boleh sembahyang dan tak boleh puasa. Dia macam kira haid juga. Ini yang kita dah bincang dengan sahabat-sahabat. Sebab darah yang keluar itu hasil daripada pendarahan itu. Darah itu adalah darah haid mengikut pandangan-pandangan ulama mutabar. Ini bukan darah penyakit kalau ini darah haid. Sebab dia keluar daripada rahim juga. Placenta tu dia punya uri itu dah macam pecah kan. Pecah darah pun keluar kan. Sepatutnya uri itu keluar bersama dengan bayi yang dilahirkan. Bila uri itu keluar, dia keluar lah dari lipas yang sampai 44 ke 60 hari tu. Tapi belum keluar lagi. Waktu mengandung dah ujung-ujung tu,
boleh berada dalam masjid. Kalau dah kena, dah tak ada doktor cek tu semua, kandungan selamat cek, tak ada darah mana tak ada, dia boleh sembahyang banyak. Dia bukan darah istihadah kan. Darah istihadah ni darah dari perempuan yang tidak mengandung, tapi darah mesti keluar selepas 15 hari. Jadi darah itu bukan darah fik, darah itu darah istihadah, darah penyakit. Lepas tu pergi cek tu, takut buat ada fibroid ke, ada apa ke, ada apa-apa ke, Allah Alam. Dan yang keenam, wiladah bersalin. Bersalin, wiladah itu pun sekiranya nifas itu tidak keluar serta merta, dia keluar darah bersalin saja, tapi darah nifas tak keluar. Jadi lepas kering darah bersalin itu wajib mandi. Baik, ketilahan rukun mandi wajib. Pertama, niat untuk mengangkat hadas besar. Lepas niatnya, rawaitu raf'al hadathil akbar lillahi ta'ala. Saja aku mengangkat hadas besar kepada Allah Ta'ala. Itu niat pertama. Dan yang kedua, membasuh seluruh anggota badan yang zahir. Ia wajib meratakan air ke seluruh anggota badan, termasuk rambut, bulu-bulu yang terdapat di anggota, kulit telinga yang sebelah di sebelah luar, kemaluan perempuan yang zahir pada masa duduk membuang air kecil, dan kemaluan lelaki dan perempuan yang sebelah belakang yang zahir semasa membuang air besar. Maknanya kalau cara yang paling berkesan sekali, pakai pipe lah. Pakai pipe air tu paling berkesan. Pipe air tu kan, kena pakai pipe. Bukan shower. Shower tu dia je. Tapi kalau nak mencuci anggota-anggota yang sulit tadi ni, kena guna pipe juga lah. Kan? Kalau setakat pakai cebok takut. Kalau boleh sampai, kalau yakin sampai takut. Kalau yang tak yakin sampai, gunakanlah pipe getah. Pipe getah tu picit sembuh. Kan? Macam tu lah. Dekat tempat yang sulit tu lah. Kan? Tapi agak-agak boleh tengok nanti kan. Nanti saya letak di apa, di grup kita tu, dalam YouTube video bagaimana cara mandi wajib. Walaupun penting ilmu lah, kaedah kita tu betul dah sebenarnya lah, tapi ilmu untuk memperkayakan lagi supaya tak ada apa-apa yang kita rasa was-was. Rambut yang terikat hendaklah diuraikan. Ni kalau umur panjang, jangan buang sepi kuda tu. Biar mengurai pun tak apa. Jadi kena pastikan rambut tu sampai semua rambut tu dibasahi air. Apabila air yang kena pada salah satu daripada anggota badan, maka mandi itu masih belum dianggap sempurna sahnya. Itu betul lah. Dia kena meratakan air seluruh. Jangan ada yang tak kena. Baik itu kalau orang lelaki senang, orang lelaki senang berendam di dalam sungai. Asal ada dalam kitab tak dalam kitab, kalau tak salah saya, kitab-kitab fiqah lama ada timbul soalan. Soalan dia, kalau seseorang itu nak mandi wajib, dia terjun dalam sungai, dia berendam dalam sungai, sah tak mandi wajib? Sah. Sebab dia berendam, memang seluruh anggota badan dia akan terkena air. Boleh kak, kalau akak punya contoh lah, kalau akak punya rumah tu kolam tu lebih dua kolam besar, kolam tu kita yakin, kita dah kira memang kita buat, kita dah berpuluh semua memang air dua kolam kat atas. Bolehkah akak kunci pintu je lho, akak berendam dalam tu? Macam bathtub, macam tub tu kan, bathtub tu kan. Tapi syarat dia air dalam bathtub tu mesti mencapai dua kolah. Sampai dua kolah tu, berendam dalam tu, keluar balik, buang air, ganti air salin, air bang, air bang kan? Sah mandi wajib kita, tak perlu pakai shower. Cukup ke? Apatah lagi kalau tak pergi, kalau mandi dalam sungai, takkan akak nak tunjuk dalam sungai pula. Hari ni dah tu cuba kita tunjuk dalam sungai. Benda dalam sungai. Nasib tak baik kain apa, kain batik kita orang curi pula. Tu dia. Oi, siapa curi kain batik aku? Letih kita kan.